Selamat pagi. Kita akan doa pagi pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita berdoa, kita mengadakan pujian penyembahan terlebih dahulu dan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur, akulah putramu. Sanjung Engkau, oh Tuhan, dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung. Bapa kami yang ada kerajaan surga, pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam perenungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi mereka yang mendengar juga, berikan hikmat hamba-Mu Tuhan dari surga, supaya yang diberitakan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Biarlah Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur, amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan alam semesta, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatan dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah buka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim berkabungnya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion.
Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 84 ayat 1-8 yang ditulis oleh Baini Korah. Dia menuliskan bagaimana orang yang menghadap Allah di Sion. Pemazmur ini menuliskan orang yang berhadap Allah, dia semakin hari semakin kuat dan semakin percaya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah keuntungan, mati adalah Kristus. Bapak-Ibu sekalian, dikatakan hidup adalah hidup bagi Kristus dan kematian bagi Kristus dan segalanya bagi Kristus. Itulah orang yang makin hari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Apa saja yang hal-hal yang ditekankan oleh Mazmur ini tentang orang yang menghadap Allah di Sion. Yang pertama dikatakan ayat 1, berbahagialah orang yang menyenangi tempat kediaman Tuhan semesta alam. Yang pertama adalah orang itu memiliki kerinduan kepada Tuhan, memiliki Allah. Kerinduan adalah memiliki Allah yang hidup, memiliki Tuhan semesta alam. Dia mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan keselamatan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Inilah kepercayaan, harus memiliki kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Hal yang pertama harus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Memiliki ingin bertemu dengan Tuhan. Matius 5 mengatakan, berbahagialah orang yang memiliki hati yang bersih. Karena dia akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang rendah hati. Karena akan memiliki dunia. Berbahagialah kalau engkau dianiaya karena aku, karena upahmu besar di surga. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita memiliki hal yang pertama, kerinduan kepada Tuhan, kerinduan ke rumah Bapa, kerinduan kepada Yesus, kerinduan kepada Allah yang pencipta langit dan bumi semesta alam. Maka kita akan dituntunnya, karena firman-Nya akan mengarahkan kita kepada Dia, kepada Allah, kepada Bapa Surgawi yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Yang kedua dikatakan ayat 3 dan 4. Bahkan ayat 2 dan 4. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah. Dan burung-burung layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Yang kedua, dia adalah seorang yang senang sekali beribadah kepada Tuhan. Senang sekali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kalau kita rindu kepada Tuhan, bukan saja kita merindu demikian, tetapi memiliki hati kerinduan kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 150 mengatakan, pujilah ceracap berdentang, pujilah Tuhan dengan segenap jiwaku, biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Kerinduan kita yang kedua adalah kita semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala. Itulah yang Tuhan ingini. Orang yang makin berjalan, makin kuat menghadap Allah adalah orang yang memiliki kerinduan, memuji dan seorang penyembah. Yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dan kemudian berbahagialah manusia yang kekuatan dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang ketiga dikatakan, mereka berjalan makin kuat menghadap Allah di Sion. Dia memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada kata lain, kita harus berserah, bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Daud mengatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntunku pada rumput yang hijau, mata air yang tenang. Tuhanlah gembalaku, Dia akan membimbingku kepada jalan kebenaran. Sekalipun dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya akan menjaga dan memeliharaku. Tuhan yang melindungi kita. Yang ketiga dikatakan adalah tidak lain, berbahagialah manusia yang memiliki kekuatan dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini, dalam masalah pergumulan apapun, dalam persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi, dalam sakit penyakit, kita akan mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan indah pada masanya. Banyak kali kita melihat peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian
bahwa Tuhan menolong manusia. Dikatakan di situ bagaimana Naaman, dia seorang yang penyakit kusta. Dia mengalami seorang paling panglima besar di negaranya. Dia harus mencari tabib, tidak ada bisa disembuhkan. Akhirnya dia berangkat untuk menuju ke negeri bangsa Ibrani. Akhirnya dia ketemu dengan Elisa. Apa yang Elisa katakan? Engkau harus mencebur sungai Yordan 7 kali. Karena dia percaya kepada Allahnya Elisa, maka dia juga sempat agak bingung juga. Karena kenapa? Di sungai Yordan itu kotor. Bahkan di negeri dia banyak sungai-sungai yang bersih. Tetapi karena perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan, dia celupkan dirinya 7 kali. Apa yang terjadi? Naaman sembuh dari sakit kustanya. Kulitnya bersih lagi. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan. Banyak sekali kalau kita mengandalkan Tuhan. Bahkan di seorang buta yang bersusur kepada Tuhan. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Tuhan Yesus berkata, siapa yang bersusur itu? Dan dia percaya bahwa Yesus akan mencelikan matanya. Dia bikin air, Tuhan memanggil dia dan kemudian mengodok-odok tanah dan ditaruh di matanya. Dan Tuhan berkata, cucilah di kolam Siloam. Akhirnya dia cuci, apa yang terjadi? Dia bisa melihat. Bahkan seorang wanita pun yang mengalami pendarahan. Pendarahan yang hebat. Dan tidak ada obat. Dia sudah menghabiskan harta yang begitu melimpah. Ketika rombongan Tuhan Yesus jalan, dia berkata, dia percaya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Apa yang dilakukan? Dia langsung menyusup ke tengah dan jamah jubahnya. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang memegang jubahku? Orang pada kaget semua. Murid itu berkata, begini banyak Tuhan, tetapi ada kekuatan kuasa yang keluar daripadaku. Akhirnya perempuan itu datang kepada Tuhan dan dia berkata apa? Akulah Tuhan. Dan seketika itu juga Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu terjadilah. Maka sembuhlah dia dari segala penyakitnya. Segala penyakitnya disembuhkan. Bahkan seorang wanita, Serofenisia, anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Tetapi wanita itu bersekutu dan percaya. Walaupun dia bukan dari golongan yang percaya, tapi dia percaya. Dia berkata, anjing pun memakan renyah-renyahnya. Bahkan Tuhan Yesus melihat begitu luar biasa. Pulanglah anakmu telah disembuhkan. Disembuhkanlah anaknya. Luar biasa. Inilah kalau kita mengandalkan kekuatan dalam Tuhan. Dan selanjutnya ada dikatakan begini. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuat menjadi tempat bermata air, bahkan hujan pada awal musim yang menyelubungi dengan berkat. Orang yang berkekuatan dalam Tuhan diselubungi dengan berkat. Dia tidak akan berkekurangan kekurangan apapun. Pemasmur berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku melihat orang yang percaya meminta-minta roti. Kenapa? Tuhan akan menolong. Tuhan akan mendatangkan mana. Tuhan akan bukakan jalan. Asal percaya saja kepada dia. Inilah orang yang dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat dan menghadap Allah di Sion. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian. Satu pujian, lalu kita berdoa. Besar anugerah-Mu melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami berjalan makin hari makin kuat menghadap Allah dengan di Sion. Adalah tidak lain Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada-Mu, berhasrat Tuhan untuk memuji dan menyembah kepada-Mu dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang punya iman percaya pada Yesus Kristus Tuhan, akan diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam menghadapi dunia ini. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa juga untuk kami yang sakit. Sakit kanker, sakit liver, sakit apapun juga. Kami percaya firman berkata, mintalah akan diberi, itu pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Marilah kepadaku yang letih sumber memberat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Maka dalam nama Yesus segala penyakit kami tengking keluar. Dalam nama Yesus, oleh birur-birur Yesus kami telah sembuh. Segala penyakit, segala kuasa-kuasa dari penyakit kami hancurkan tolak. Dan oleh birur Yesus kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berjuang untuk pergumulan beban masalah, beban kepicikan hidup, beban pergumulan rumah tangga, beban pekerjaan.
sekolah dan pendidikan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, berkat, rezeki yang penuh berkelimpahan. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit berkat-berkat yang dicurahkan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan berikan damai, sejahtera bagi kehidupan kami. Kami berjuang berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, sidang, misionaris di seluruh Indonesia ini. Berkati Tuhan, pakai mereka sebagai alat-Mu ampuh dan luar biasa. Dan berkati rumah tangga, sanam pangan, papan pekerjaan mereka. Berkati gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan, biar berdiri di gereja-gereja di Indonesia ini. Berkati program gereja juga Tuhan untuk pembangunan ibadah rumah rumah ibadah ini Tuhan, untuk program gereja juga. Kami berdoa untuk ibadah umum remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian, peresurse, kebaktian, ibadah-ibadah rutinitas. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang hadirat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini. Shalom Indonesia, biar damai sejahtera Indonesia ini dalam keadaan aman dan nyaman. Karena Tuhanlah yang memberkati bangsa negara Indonesia ini. Dan pada akhirnya Tuhan, Injil diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Setiap lutut bertutur sabli dan mengaku bahwa Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan, berdoa, syukur, ya. Amin. Tuhan memberkati.